aku Tyra, umurku 15 tahun. Tinggal di Jakarta sejak aku lahir. Minggu depan, hari pertama aku masuk SMA. Jujur, aku belum merasa siap buat masuk sekolah. Liburan sekolah sebulan terakhir ini tuh pun rasanya bosen banget. Kerjaanku cuma terperangkap di rumah ini setiap hari. Hampa. Papaku seorang pemimpin perusahaan. Namun sama hidupku, ia jarang sekali pulang ke rumah. Ketika umurku masih 10, ia membuka cabang perusahaannya di Hong Kong. Kalau itu mamaku. Emang belum kamu kirim? Mamaku punya posisi penting di suatu perusahaan distribusi. Kayaknya ekspor-impor gitu deh. Kurang ngerti juga sih. Yang aku tahu pasti, dia orang paling workaholic yang aku kenal. Pulang ke rumah selalu malam. Sampai aku lumayan ngerasa gak serumah gitu deh sama dia. Tyra, kamu lagi ngapain? Emang pas belum mandi? Lah, mukanya bentar lagi kamu mau les biola. Gimana sih kamu? Kamu tahu nggak? Mama seumuran kamu mau les aja nggak punya biaya. Kamu enak-enakan. Kamu tahu nggak bentar lagi kan udah mau sekolah? Kamu masih males-malesan begini mau jadi apa kamu? Aduh, kamu bener-bener deh. Ya, Ma. Ya udah, Mama kerja dulu ya. Nanti jangan lupa katanya dibangunin. Oke, Ma. Ya, gitu deh, mamaku. Oh, satu hal yang paling dia paksa untuk aku tekuni itu main biola. Dia sering sih cerita tentang hidupnya dulu. Sejak ia kecil, dia selalu ingin bermain musik. Tapi nggak pernah kesampaian. Menurutku, mimpinya nggak tercapai itulah yang membuatnya memaksakan semua ini padaku. Dan ini kakekku. Orangnya aneh. Sejak aku kecil sih, dia emang suka ceritain tentang cerita-cerita aneh gitu ke aku. Dari sekian banyak dongeng yang suka diceritain ke aku, ada satu cerita yang jadi favoritnya. Lore, itu judul dongengnya. Kisah tentang matahari dan bulan. Kek, bangun udah siang. Tyra, aduh, maaf nak, aku tidur lagi. Aduh, kakek udah tua ya. Biasa deh. Makan, Kek. Iya, nak. Itulah kisah hidupku, stuck di rumah ini sama kakek yang kerjanya komat kamit cerita gak jelas. Bokap nyokap juga jarang di rumah, dan sekalinya pulang biasanya marahin aku gara-gara tanda kutip males-malesan. Aku merasa satu-satunya orang yang bisa ngertiin aku itu teman terbaikku, Elara. Elara itu sahabatku sejak aku SD. Dia satu-satunya temanku yang selalu dengerin aku curhat, yang selalu ada buat aku. Bahkan, dia satu-satunya temanku yang SMA-nya bakalan satu sekolah sama aku nanti. Kita sampai punya tempat ngumpul khusus gitu di taman dekat rumah dia buat ketemuan. Duh, lu lama banget sih ninggalin gue sebulan. Gue tuh gabut banget sumpah di Jakarta. BTW gue kangen sih sama lu. Ya iyalah, gue juga kangen banget kali sama lo. Tapi beneran deh lah, gue gabut banget di Jakarta. Bahkan gue udah nyicil pelajaran buat nanti masuk. Sumpah. Lah, gak apa-apalah, biar lo bisa ngajarin gue pas ulangan nanti. Enak aja lo. Iya sih, tapi lo sebulan situ gak bawain gue lele apa? Eh siapa bilang? Oh, besok gue bawain deh di sekolah. Beneran nih, kan terlupa. Eh Ra, gue mau ngomong serius deh. Kayak gue takut banget sama sekolah baru kita nanti. Apalagi kalau kita ntar gak deket lagi. So stres gue sendirian. Ya gak cuma lu lah yang takut, gue juga takut sama sekolah baru kita. Tapi gak mungkin lah, gue kan udah temenan sama lu dari kecil. Gak mungkin kok kita tiba-tiba menjauh. Gini deh, kita bikin deal aja. Gue janji sebanyak apapun teman baru gue nanti dan seganteng apapun cowok yang gue ketemu nanti, lu bakal tetap jadi temen sama gue. Yuk. Beneran. Lu gak percaya sama gue? Oke, Ra. Gue janji. Dan gue bakal selalu jadi temen deket lu.
Tyra, kamu lagi di mana? Buruan pulang sekarang. Kakek kamu kolaps di rumah. Oke oke, mau aku langsung pulang sekarang ya. Sorry, gue pulang duluan ya. Ra. Dan setelahnya, yang kuingat hanya isak tangis yang menggema di seluruh ruangan. Mama menangis tak karuan. Aku baru tahu, ternyata dia bisa menangis juga. Sedikit munafik memang jika dipikirkan kembali. Mama yang tidak pernah di rumah untuk menjaga kakek, sekarang menangis tak karuan karena ditinggal olehnya. Papa juga hanya bisa mencoba menenangkan dia. Dari tatapannya terlihat kekosongan, hampa. Dan aku hanya berdiam diri di tempat ini. Terpaku memandangi semua kenyataan ini. Apa yang hatiku rasakan, kurasa tidak ada. Toh, pada akhirnya semua orang juga akan mati, kan? Lantas untuk apa membuang air mata penyesalan untuk seseorang yang tak bernyawa? Esok harinya, Mama menyuruhku untuk membantunya merapikan kamar kakek karena kamarnya akan direnovasi. Sedikit menyengkelkan memang, melihat Mama yang kemarin termakan rasa duka bahkan gak bisa menyisikan waktunya sedikit pun untuk beresin kamar kakek. Untuk Tyra, maksudnya? Tyra, cucuku. Selamat menempuh jenjang SMA ya nak. Tak terasa waktu cepat berlalu. Ya rasanya kemarin kamu masih kecil. Masih bisa duduk di pangkuanku sambil mendengarkanku bercerita. Sekarang kamu sudah tumbuh dewasa. Menjadi wanita cantik dan pintar. Karena kamu sudah besar sekarang. Kakek rasa sekarang kamu sudah siap untuk kakek berikan peninggalan kakek kepada kamu. Kakek ingin memberikan kamu sesuatu hadiah. Ya, buku kesayangan kakek. Kamu ingat kan buku yang sering kakek dulu ceritakan kepada kamu ketika kamu masih kecil? Buku itu sekarang kuberikan kepadamu. Nak, jagalah baik-baik ya. Kakek tahu kamu sudah bosan mendengar cerita ini. Atau mengira kisah ini hanya cerita bualan semata. Namun cobalah untuk mengulang membacanya dan memahami isinya lebih lagi. Mungkin sekarang kamu akan mengerti apa maksud yang sebenarnya dari semuanya ini, nak. Maafkan kakek yang sekarang banyak menyusahkan kamu. Sering membuat kamu kesal, bahkan tidak bisa mengerti kamu. Tapi satu hal, nak, yang kakek ingin kamu tahu. Dari lubuk hati yang paling dalam ini, kakek sayang banget sama kamu. Salah satu anugerah terindah yang Tuhan berikan ke kakek adalah kakek diberi kesempatan untuk menjadi kakekmu dan bisa punya cucu seperti kamu. Kakek bangga sama cucu kakek yang mandiri ini, dewasa dan bertanggung jawab. Bukan maksud kakek buat nyusahin kamu atau bikin kamu kesel. Kadang kalau kakek coba untuk membantumu, malah jadinya salah. Padahal bukan begitu maksud kakek. Nah, kalau ada masalah, jangan kamu simpan semuanya sendiri ya, Ra. Apapun itu ceritakanlah ke kakek.
kakek akan selalu ada di sini untuk kamu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup seorang diri. Dan satu lagi, nak. Mungkin kamu melihat kedua orang tua kamu tidak peduli dengan kamu. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, mereka sayang sama kamu. Mereka hanya terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka untuk memanjakan kamu. Maafkan mereka juga ya, nak. Kakek sayang kamu. Ternyata aku adalah orang paling bodoh yang menada. Mengingkari sendiri kata-kataku. Pada akhirnya aku pun menangis, menyesali segala perbuatanku. Mungkin memang benar kata pepatah itu. Kau baru menyadari seberapa pentingnya kembali seseorang. Ketika seseorang itu telah pergi, dan disinilah aku baru menyadari semua itu. Ternyata selama ini kakeklah yang paling mengerti aku, yang paling peduli dengan aku. Andai waktu dapat berputar, aku pasti akan menebus kesalahan. Maafkan aku, kek. Aku muak dengan hidupku.